Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, kuli positif COVID-19. Berita sepenuhnya, Ahli Parlimen Gua Musang Tengku Razali Hamzah disahkan positif COVID-19 dan kini dirawat di Pusat Perubatan University Malaya. Estra Awani memetik sumber yang mengatakan bahwa Ketua Majelis Penasihat UMNO itu berada dalam keadaan stabil dan tidak mengalami komplikasi. Tengku Razali menjalani ujian saringan baru-baru ini dan keputusannya disahkan positif. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan jumpa lagi. Bye-bye.